Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo, berlokasi 12 km sebelah barat Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Pada awalnya, pangkalan ini adalah merupakan landasan darurat yang dibangun pada tahun 1940. Dengan datangnya tentara Jepang pada tahun 1942, landasan tersebut digunakan sebagai basis militer Jepang. Maka dibangunlah landasan itu dengan sebuah hanggar, tower, menara, gudang, perkantoran, asrama, dan dapur umum. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia atau KNI Colomadu dan Badan Perjuangan mengadakan perundingan dengan Komandan Butai Panasan dari pihak Jepang. Dalam perundingan tersebut menghasilkan keputusan dan kesepakatan bahwa tentara Jepang harus segera mengosongkan lapangan terbang Panasan. Dengan diserahkannya lapangan terbang Panasan kepada pihak Badan Perjuangan Panasan, maka merupakan beban yang tidak ringan. Setelah lapangan terbang Panasan kembali dikuasai oleh para pejuang kita, lalu dibentuklah Organisasi Penerbangan Surakarta pada tanggal 6 Februari 1946. Peresmian organisasi tersebut dimeriahkan dengan demonstrasi udara dengan pesawat-pesawat yang didatangkan dari Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Peristiwa inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya dan lahirnya Pangkalan Udara Panasan. Dengan perkembangan situasi dan kondisi ketentaraan Indonesia, penerbangan Surakarta berubah menjadi TRI Jawatan Penerbangan Angkatan Udara, yang kemudian lebur menjadi TRI Angkatan Udara. Pada bulan Mei 1946, telah datang pesawat Sureng dari markas tertinggi TRI Angkatan Udara Yogyakarta yang membawa Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara Suryadi Suryadarma beserta rombongan. Maksud kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara tersebut untuk menerima penyerahan Badan Penerbangan Surakarta dari Divisi 4 Surakarta. Dan pada peristiwa tersebut, Badan Penerbangan Surakarta resmi menjadi Pangkalan Udara Panasan. Pada tanggal 16 Mei 1959, Pangkalan Udara Panasan telah ikut aktif untuk membangun dan menyelenggarakan pendidikan bagi calon prajurit. Kemudian terbentuklah Batalion Pendidikan Calon Prajurit Angkatan Pertama. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara nomor 306 tanggal 19 September 1959, maka terhitung mulai tanggal 1 September 1959, Depot Batalion Calon Prajurit ditetapkan menjadi Pusat Pendidikan Militer Angkatan Udara yang disingkat PPKAU, yang berkedudukan di Pangkalan Udara Panasan yang sekarang menjadi Pangkalan Udara Adi Sumarmo. Nama Adi Sumarmo diambil dari seorang tokoh TNI Angkatan Udara yang gugur dalam sebuah penerbangan kemanusiaan dengan pesawat Dakota VT-CLA yang membawa obat-obatan sumbangan dari Palang Merah Internasional ditembak jatuh oleh pesawat Belanda Kitty Hawk di Maguwo, Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut, gugurlah pahlawan Kusuma Bangsa Angkatan Udara Adi Sumarmo, Komodor Udara Adi Sucipto, dan Komodor Udara Abdul Rahman Saleh.
Peristiwa gugurnya para pahlawan tersebut diabadikan menjadi Hari Bakti TNI Angkatan Udara tanggal 29 Juli. Setelah kurun waktu 72 tahun, keberadaan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo yang menjadi pusat pendidikan Angkatan Udara pada saat ini, tahun 2012, komando tertinggi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo dijabat oleh Kolonel Penerbang Kusworo SEMM. Di dalam pelaksanaan tugas, Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo sebagai pusat pendidikan Angkatan Udara di bawah Komando Pendidikan Angkatan Udara mempunyai tugas pokok sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan Angkatan Udara. 2. Menyiapkan dan mendukung operasi udara. 3. Membina potensi Dirgantara. Lanut Adi Sumarmo sebagai Kawah Candra Timuka, tempat mendidik dan menggembleng para calon tamtama, bintara, dan pembentukan perwira TNI Angkatan Udara. Di bawah Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara, Lanut Adi Sumarmo membawai 5 skadron pendidikan, yaitu Skadik 401, Skadik 402, Skadik 403, Skadik 404, dan Skadik 405. Dan di dalam struktur organisasi Lanut Adi Sumarmo meliputi Staf Komandan, Ruang Operasi, Hukum, Intel, Pentak, Prokar, Bekas, Pengadaan, GPL, dan Lambang Jah. Didukung juga Dinas Operasi, Dinas Personil, dan Dinas Logistik. Untuk pelayanan, didukung Sekretariat dan Sentral Komunikasi. Sedangkan untuk pelaksana, ada Satuan Polisi Militer, Satuan Musik, dan Rumah Sakit Tingkat 3. Sedangkan tingkat pelaksana, ada Skadik 401 yang menyelenggarakan pendidikan Satupa dan PSDP TNI, Skadik 402 menyelenggarakan kejuruan dasar pemeliharaan radar umum dan radar darat. Skadik 403 menyelenggarakan Sekolah Pembentukan Bintara dan Sekolah Pertama Bintara Putra. Skadik 404 menyelenggarakan pendidikan Sekolah Pertama Tamtama yang berasal dari masyarakat umum. Sedangkan Skadik 405 menyelenggarakan kejuruan dasar Tamtama Polisi Militer, pendidikan jasmani militer, kejuruan polisi militer, dan kejuruan manajemen polisi militer. Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo sebagai pusat pendidikan TNI Angkatan Udara menyiapkan lebih dari 80% anggota TNI Angkatan Udara yang dididik di Lanut Adi Sumarmo. Sedangkan yang 20%
penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di Akademi Angkatan Udara dan SEPA PK. Dinas Operasi sebagai pembantu pimpinan pelaksana Komandan Lanut mempunyai tugas mengawasi pendidikan, menyiapkan operasi udara dan latihan, penerbangan, lambang jah, operasi keamanan pangkalan, angkutan, Binpotirga, dan koordinasi dengan satuan lain untuk pelaksanaan tugas. Dinas personil memiliki tugas untuk pembinaan personil, mengawasi dan mengendalikan personil, mengawasi pendidikan siswa, perawatan personil yang meliputi pangan, panggon, dan kapurlap, juga melaksanakan pembinaan mental dan semata jasmani. Dinas Logistik memiliki tugas sebagai dukungan logistik, mengawasi dan mengendalikan kegiatan materiel di lingkungan Lanut Adi Sumarmo, pembekalan materiel, administrasi materiel, pemeliharaan asrama, sarana bantuan, dan mengawasi persenjataan, di antaranya ke dalam gudang, di dalam gudang, dan dari gudang senjata. Fasilitas instalasi dan barang-barang yang tidak bergerak juga selalu dalam pengawasan Dinas Logistik. Pelayanan BBM untuk pesawat terbang dan kendaraan bermotor juga diatur oleh Dinas Logistik. Binpotirga di dalam tugasnya membantu Dinas Operasi untuk membina kesadaran masyarakat terhadap penerbangan dengan segala aspeknya, membina masyarakat dalam menanggulangi bila ada kecelakaan, dan meningkatkan minat dirgantara melalui pembinaan olahraga dirgantara, membina saka pramuka dirgantara, dan membina sumber-sumber dirgantara dari semua unsur yang menyangkut potensi dirgantara. Di dalam melaksanakan tugas, Lanut Adi Sumarmo tidak luput dari peran serta Pia Argya Garini, Cabang 3, Gabungan 2, Lanut Adi Sumarmo, yang selalu berperan aktif di dalam menyelenggarakan pendidikan bagi putra-putri anggota TNI Angkatan Udara dan masyarakat, juga senantiasa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Kepada seluruh prajurit Angkatan Udara Adi Sumarmo, kami sampaikan selamat bertugas, kepakkan sayapmu di bawah naungan Panji Swabuana Paksa, Suro Diro Jayaningrat, Lebur Dining Pangastuti. Jayalah Angkatan Udara dan jayalah bangsa Indonesia.